Yang pertama, menurut Pak Rocky, apa pendapat Bapak Rocky tentang surga dan neraka? Terus yang kedua, kira-kira menurut Rocky, apakah suatu negara itu bisa dikatakan aman jika tidak beragama atau tidak memiliki agama? Oke. Oke, Pak. Iya, oke. Makasih Pak Hoga. Siap. Pak Rocky. Ya, menurut Pak Rocky, apakah ada surga atau neraka, atau yang kedua? Pak Rocky dengar sendiri deh, udah nanti saya salah menyambung lagi nih. Silakan. Sorry, dia cuma bilang Pak Rocky. Yang pertama, menurut Pak Rocky, apa pendapat Bapak Rocky tentang surga dan neraka? Terus yang kedua, kira-kira menurut Rocky, apakah suatu negara itu bisa dikatakan aman jika tidak beragama atau tidak memiliki agama? Oke. Oke, Pak. Iya, oke. Makasih Pak Hoga. Siap. Pak Rocky. Ya, menurut Pak Rocky, apakah ada surga atau neraka, atau yang kedua? Pak Rocky dengar sendiri deh, udah nanti saya salah menyambung lagi nih. Silakan. Sorry, dia cuma bilang Pak Rocky bahwa dia tidak mampu sebenarnya, cuma dia sudah agak keder ini Pak Hoga, karena sepintar apapun orang merangkai pertanyaan, pasti salah di hadapannya Pak Rocky. Bisa dihancurin lagi tuh pertanyaan. Apa begitu Pak Rocky tuh kalau hancurin orang punya pertanyaan? Semua pertanyaan itu benar, maka saya sediakan jawaban yang memuaskan orang itu. Dan itu saya berbohong namanya. Karena keinginan manusia itu, dia selalu punya obsesi terhadap kebenaran itu. Saya nggak punya obsesi terhadap kebenaran. Kebenaran itu baru ada ketika Anda berhenti bertanya. Jadi kalau kita terus-menerus ada obsesi kebenaran, obsesi tentang neraka, obsesi tentang surga segala macam, lalu kita bikin kontras bahwa yang sana itu kelihatannya cara berpikirnya masuk neraka, yang ini cara berpikirnya masuk surga. Tanpa diperiksa latar psikologi orang itu, latar sosiologinya. Orang yang ngecap tiap hari dengan ayat-ayat, 2 jam setelah dia habis ngecap itu ditangkap KPK tuh. Maka dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka, ya masuk penjara kan? Karena penyelesaian soalnya adalah di dunia, bukan di akhirat. Jadi kalau ditanya percaya atau tidak, ini bukan soal percaya atau tidak, tapi kesosialan manusia itu yang menentukan dia masuk surga apa enggak menurut saya. Gitu. Jadi bukan karena sola gratia itu keyakinan, tapi keyakinan itu bisa dibatalkan oleh solus yang sebetulnya disembunyikan. Nah, soal-soal semacam itu yang saya anggap, buat apa kita menjawab? Karena saya anggap ada orang yang habis korupsi, dia tanya ke saya tuh, kalau saya habis korupsi terus saya menyumbang pada gereja, menyumbang pada masjid segala macam, kira-kira saya masuk surga nggak ya? Dia ingin supaya saya jawab iya masuk surga karena itu sumbang sebanyak mungkin. Konsekuensinya apa? Korupsi sebanyak mungkin kan? Jadi saya bukan menghindar, tapi saya menganggap bahwa banyak orang mau mencari rasa aman dengan bertanya tentang hal yang sebetulnya buat saya bukan poin di situ. Itu poinnya. Jadi kalau tadi ada ibu bapak, saya minta maaf karena saya, kalau saya menjawab, saya pasti jawab dengan argumen, dan argumen itu akan diuji orang. Oh, ini argumen yang sekuler, ini argumen yang teokratis, ini argumen. Jadi buat apa diajukan itu? Kalau bikin forum seminar, saya jawab itu semuanya. Tapi kalau sekedar meminta jawaban untuk hal yang
yang sangat sublim itu nggak saya bukan saya nggak mau atau nggak mampu, saya malas melayani pertanyaan itu ya, karena konsekuensinya ngerti, panjang Pak. Itu iya itu kita karena ngerti, karena Pak. Tadi ya konsekuensinya nanti panjang, nanti kalau saya jawab begini kelompok sana akan diskusikan itu, kelompok sana akan diskusikan lain, lalu saling iya, WA itu padahal saya nggak terlibat lagi di dalam pembicaraan itu kan, itu soalnya itu okay. Masalahnya terus pertanyaan kedua tadi soal negara yang kalau negara tidak bertuhan dia aman apa enggak juga, ini nggak ada urusan itu. Karena tadi saya terangkan bahkan bapak gereja itu yang juga adalah filosof di abad-abad pertama, Agustinus yeah. menulis buku tentang Civitas Deo dan Civitas Terrena itu, yang menganggap bahwa bertuhan bisa paralel dengan bernegara gitu. Jadi dengan demikian mau dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan kenegaraan itu juga bisa menjadi menghasilkan kedamaian kalau ada agama di situ. Oke. Ini dengan sendirinya orang anggap ya bagus, tetapi kita mesti tahu konteksnya apa. Karena pada waktu itu Roma dipimpin oleh Konstantin dan meresmikan negara beragama Islam. Sorry, beragama Kristen. Demikian juga kalau ada agama lain, ada agama Islam, agama Hindu, segala macam. Maka nggak ada problem. Tetapi sekarang ada problem, yaitu pemisahan urusan agama dengan politik. Nah karena itu, negara yang tidak bertuhan dianggap pasti tidak aman. Sekarang versi yang mana yang mau dipakai? Seluruh negara di Eropa itu sekuler, bahkan sebagian orang udah nggak percaya Tuhan di Eropa. Tapi dia tidak berbuat kejahatan karena ada moral publik yang dia percaya gitu. Apakah dia masuk surga atau enggak, kita enggak tahu. Mungkin dia masuk surga karena dia berbuat baik. Jadi negara yang enggak punya Tuhan juga aman-aman aja, paling aman itu. Justru negara yang bertuhan saling menghancurkan. Kenapa? Gitu ya, Pak. Justru negara yang mengaku bertuhan yang saling menghancurkan. Iya, tapi saya enggak mau jawab itu. Seolah-olah saya katakan kalau begitu jangan bertuhan supaya aman. Ada juga negara yang bertuhan aman-aman juga. Jadi ini problem bukan menjawab ya apa enggak gitu. Jadi negara sepertinya yang posisi tidak dengan sepertinya posisi tidak orang aman. Iya. Oke, sepertinya posisi negara yang bertuhan tidak dengan sendirinya aman itu. Jadi ini problem sosiologi bukan problem teologi itu. Ya. Soalnya. Baik. Sepertinya posisi Israel sebagai seorang Tuhan nggak aman tuh. Itu dia. Nah, ada sejauh ini sepertinya posisi seorang Rocky Gerung jauh lebih aman dari seorang pendeta. Lanjut, Pak Tom.